namanya Sergio. Palang pintu tidak tergantikan ya. Itu siapa? Randy Karama. Mau kesana, kesana, ayo kesana. Monggo, let's go. Let's go. Namanya Sulham, ya, kenalnya
Mohon dulu ya, teman-teman Aremania yang saya hormati, saya cintai. Ini karena acara segera kita mulai, monggo ya, kita merapat di luar tulisan Aremania. Sekali lagi, yang masih duduknya jauh dengan saudara-saudara kita, monggo untuk merapat ya, karena segera acara kita mulai. Dan nanti juga saya mohon untuk teman-teman Aremania yang membawa korek api ya, tolong nanti dibantu untuk menyalakan lilin yang bertuliskan Aremania. Sekali lagi saya mohon untuk kebersamaan yang luar biasa. Saya mohon kita merapat bareng-bareng ya, karena tempatnya sudah kita siapkan tentu di sebelah depan panggung timur dan barat. Yang masih ada di timur, mohon dulu untuk bergabung untuk merapat ke tempat yang sudah kita siapkan. Yang sebelah utara juga ada, semua untuk siap rapat juga siap. Mungkin yang dari belakang yang berdiri monggo perwakilan aja semuanya tempat terkecuali. Mulai monggo di share live streamingnya. Ini sendiri lagi. Perwakilannya mungkin yang tadi sudah dari Koni, sekarang ini ganti lagi, beda lagi, ini beda lagi ya, sudah dari Koni tadi sudah. Koni juga mas Arif, belum ke Koni, belum ke Koni, tolong diantar ini, tolong siapa yang belum ke Koni, siapa yang belum ke Koni tolong langsung merapat ke Koni. Di sebelah panggung mungkin bisa sekali ini saya mohon teman-teman yang agak jauh, saya mohon untuk segera merapat ke tempat yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia seratus hari untuk teman-teman kita yang sudah berpulang, karena acara akan segera dimulai. Oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin. Tolong semuanya dinyalakan, semua dinyalakan ya. Setelah lilin menyala semuanya, saya mohon untuk teman-teman Aremania bisa keluar dari area lilin. Sekali lagi nyalakan lilin dengan rasa hati. Dengan hati Anda, inilah Arema, tetap bersatu, satu tali kasih saudara. Salam satu jiwa.
dinyalakan semua, ya, dinyalakan semua. Biar lilin-lilin ini untuk menemani kita, menemani saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang menjadi tragedi kanjuruhan, insya Allah beliau di sana, tepatnya di surganya Allah. Dapatnya beliau tenang di sana, ya, terang di tempatnya. Semoga menjadikan harapan buat kita, insya Allah, dari teman-teman Aramania terketika juruan bisa membahagiakan kita, keluarga besar Arema. Ya, pastinya mereka yang telah mendahului kita memperjuangkan atas nama Arema, semoga husnul khatimah. Amin. Sudah semua. Dimohon kalau yang sudah selesai bisa menempatkan lagi di Arema. Yang pastinya mereka yang telah mendahului kita memperjuangkan atas nama Arema, semoga husnul khatimah. Amin. Sudah semua. Dion, kalau yang sudah selesai bisa menempatkan lagi di posisinya yang tadi. Betul. Karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi terima kasih karena Anda semuanya telah menyalakan lilin dengan hati Anda, dengan rasa kemanusiaan Anda. Nyala lilin untuk rekan-rekan kita, dulur kita, Aremania, Aremanita yang telah mendahului kita. Inilah lilin di mana mereka semoga menemukan kedamaian. Amin. Salam satu jiwa Arema. Ya, sudah. Ayo saya mohon ya teman-teman. Dan kalau yang sudah selesai bisa kembali ke tempatnya. Karena acara akan segera kita mulai. Doa Khalil Yasin yang mana kita tujukan kepada keluarga korban, teman-teman kita yang mendahului kita dan juga yang luka, semoga bisa diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti kita semua. Amin. Ya, kembali di sini saya sampaikan selamat datang kepada teman Aremania yang tercinta, yang baru datang monggo langsung saja bisa merapat, ya, bisa merapat di belakang saudara-saudara kita, tempatnya di luar tulisan Aremania. Dan setelah ini acara segera kita mulai. Sahur sudah, sahur untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sama juga teman-teman anggota bisa membaur bersama teman-teman Aremania yang malam hari ini mengadakan doa bersama untuk 100 hari teman-teman kita yang sudah kembali. Sekali lagi saya mohon teman-teman anggota juga ikut membaur. Oke. Sudah, untuk teman-teman yang mau mengabadikan atau mau foto bisa di luar tulisan Arema. Dan kembali di sini bila mana ada, ya, dari teman-teman panitia, buku Yasin atau surat Yasin yang masih ada bisa dibagikan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau masih ada monggo, ya, dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Yang terhormat keluarga korban yang malam hari ini sudah hadir,
Sebuah kehormatan tersendiri ketika panjenengan semua dari keluarga korban membesarkan kita. Malam hari ini berkumpul bukan untuk apapun, tetapi untuk menyampaikan rasa kita, untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita, untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tenang di sana, dan kita yakin bahwa mereka sudah tenang dan mereka husnul khatimah. Keadilan akan terus berjalan, maka serahkan kepada Sang Maha Adil, karena tidak ada yang bisa adil, karena tidak ada yang mampu adil kecuali Sang Maha Adil. Maka malam hari ini kita berdoa kepada Allah SWT agar datang pertolongannya, dan sudah tentu pertolongan itu datang kepada kita terus menerus. Sahabat sekalian yang kami hormati, kami mohon Mas Julham Mubarak yang membantu kami semua, dan berikut yang mengkoordinir agar rangkaian 100 hari teman-teman kita yang kita doakan, beliau yang terus membantu kita dan terus mengkoordinir agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon Mas Julham di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita pekikkan salam yang selamanya akan ada di hati kita semua. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Hadirin sekalian, saya berdiri di sini mewakili teman-teman panitia yang mungkin sudah kesekian harinya kita saling bahu-membahu, dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur dan seluruh komponen yang hadir malam hari ini. Mohon izin saya harus menyebutkan satu persatu, hadirin sekalian. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dulur-dulur Aremania Kepanjen. Mohon tepuk tangannya untuk teman-teman Aremania Kepanjen yang tidak lelah berhari-hari berbulan-bulan menggemakan, menggelorakan kegiatan positif di titik nol. Hari ini kita berdiri di titik nol, dan perasaan yang saya rasakan mungkin sama dengan yang Anda semua rasakan, kita semua rasakan, letih. Betul? Sekian lama kita menanti keadilan tapi tak kunjung tiba. Tetapi seperti yang saya sampaikan pada hari ke-40 Malang Kuceswar, kita doakan agar Sang Pemilik Keadilan, satu-satunya yang akan memberikan keadilan kepada 135 nyawa yang hilang di titik nol. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Malang, manajemen Arema dan pemain, kemudian Pak IGK Manila, beliau ini manajer timnas tahun 91 yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk memberikan dukungan. Nanti juga akan hadir Pak Dahlan Iskan sebagai pemerhati sepak bola. Putra beliau adalah mantan atau masih ya, salah satu manajer Persebaya, dan beliau hadir malam hari ini bisa jadi mewakili teman-teman bonek. Saya ucapkan terima kasih kalaupun ada teman-teman perwakilan bonek yang hadir hari ini. Saya sampaikan terima kasih dari hati yang paling dalam. Kemudian kita sambut juga Pak Feril Raymond Hatu, beliau ini kapten timnas Indonesia yang pernah memenangkan medali emas di SEA Games 91, dan sampai hari ini rekor belum pecah. Beliau ada di belakang kami. Tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada donatur tetap yang juga tidak lelah memberikan donasinya, Gajah Baru. Mantap. Terima kasih Gajah Baru. Dan saya ingin menyampaikan sedikit resume, hadirin sekalian, laporan advokasi. Podo keselirat, tapi insya Allah kita tidak akan lelah, karena seperti kita ketahui tanggal 16 Januari nanti sidang pertama akan digelar di Pengadilan Negeri Jawa Timur, di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Informasi terbaru kami sampaikan bagi pihak keluarga korban ataupun audiens yang ingin hadir,
dipersilahkan untuk datang ke Surabaya, tidak masalah memberikan dukungan di sana. Yang kami titipkan bahwa proses hukum telah berjalan, kita semua bisa sama-sama menyaksikan proses peradilan yang akan dijalankan di Pengadilan Tinggi Jatim. Kemudian saya harus laporkan juga, saat ini audiens sekalian, tim advokasi terbagi menjadi banyak, bukan begitu Gus Rasgi? Ada Tatak, ada kemudian TGA, ada kemudian Aremania menggugat, ada kemudian Sekber, dan semuanya bahu membahu. Tetapi keberuntungan mungkin belum milik kita, karena yang kita kehendaki, yang kami lakukan, kita sudah bersurat ke Presiden, kita sudah mendatangi istana, kita sudah mendatangi Mabes Polri, kita sudah berkumpul, berdoa, belum juga disampaikan apa yang menjadi kehendak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di angka 100 hari ini, melalui doa panjenengan semua, yang diikhtiarkan oleh orang-orang yang selama ini kita percaya, akan menemui titik puncaknya dan dipenuhi oleh Allah melalui proses peradilan. Amin Allahumma amin. Amin. Saya harap 100 hari ini akan menjadi puncak gerakan kita, dan kita titipkan pesan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keadilan hadir di bumi Arema. Terima kasih audiens sekalian. Saya akhiri atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu siap. Salam satu siap. Salam satu siap. Terima kasih Mas Ulan atas penjelasannya. Kepada Mas Ulan yang hadir, bahwa malam hari ini semuanya tentu berekspresi. Mas Ulan berekspresi begitu semangatnya. Tetapi ada juga sahabat kita dari Dr. Ita sebagai produser film trailer Tragedi Kanjuruhan malam hari ini. Kami mohon kesini sambil kita menyaksikan trailernya. Kita mohon Dr. Ita nanti menyampaikan maksud dan tujuannya, kenapa beliau dengan teman-teman timnya membuat film dan malam hari ini akan kita tampilkan trailernya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, kepada keluarga korban. Selamat malam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita. Saya selaku produser film dari The Message sebagai Aremania. Kami merasa sama-sama satu jiwa. Dimana ketika terjadi tragedi di Kanjuruhan ini di tanggal 1 Oktober, kami yang tergabung dalam Opus Media Kreatif dan para sinema merasa ingin juga memberikan apa yang kami rasakan, menangkap perasaan dari teman-teman semua dan ingin menyuarakan apa yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan di dalam sebuah film. Film ini membawa pesan kedamaian, juga di film ini menggambarkan keikhlasan serta keteguhan hati untuk menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti film kami, The Last Message, atau artinya pesan terakhir. Harapan kami adalah tragedi ini tidak pernah akan terjadi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Tanggung operator, silakan diputar. Oke, siap.
Sari Muhammad Yulianto, Wita Maulidia, Farzah Jirikul Nuan Cofandu, dari keluarga Kurban Sandi Sanjaya, Afilia Putra dan Fikri Rohi Bala. Kami mohon untuk keseluruhan. Tadi sore juga dari teman-teman Gajah Baru juga memberikan sedikit rasa empati kepada keluarga, tapi beliau dari keluarga Gajah Baru tidak mau disampaikan di depan sini.
Sudah teman-teman, kami mohon sedikit apa yang bisa disampaikan oleh sesepuh-sesepak bola kita kepada kita semua, kepada keluarga Rufan dan kepada seluruh Aremania. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Yang saya hormati keluarga yang mewakili para pahlawan yang gugur 100 hari yang lalu. Saya sebagai mantan manajer timnas nasional, timnas Indonesia yang tahun 91, pada malam hari ini saya didampingi oleh kapten timnas Kakak Belhatu, menyampaikan pada 100 hari ini bela duka, rasa duka, kesedihan kepada semua pahlawan kita yang telah menduluri 100 hari yang lalu. Semoga para arwah saudara kita diterima di sisi Tuhan, diberi tempat yang sebaik-baiknya. Dan kepada kita yang hadir pada malam hari ini dan keluarga yang ditinggal, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta beri kemampuan untuk meneruskan memajukan sepak bola Indonesia pada umumnya dan khususnya sepak bola di Aremania. Arema harus tetap jalan hidup, pendukungnya, semangatnya seperti yang dilakukan oleh para rekan kita, saudara kita yang 100 hari yang lalu telah mendahului kita. Terima kasih kepada panitia Mas Julham Borok yang telah memberi kesempatan saya untuk hadir pada malam hari ini, bisa menyampaikan rasa duka dan memberikan keringanan rasa kepada yang ditinggal, kepada ibu, bapaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Semoga apa yang disampaikan tadi, peristiwa seperti ini tidak boleh terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ika. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Moga teman-teman wartawan kasihan teman-teman nara-nara kita. Selamat datang juga sugeng rawuh kepada Pak Dahlan Iskan yang malam hari ini khusus hadir di 100 hari. Kirim doa untuk teman-teman yang menjadi korban di tragedi Kanjuran. Teman-teman bisa agak saya mohon teman-teman wartawan agak samping ya. Terakhir sebelum doanya saya mohon berbarengan dari jiwa. Salam satu jiwa. Jiwa. Salam satu jiwa. Jiwa. Yang saya hormati Bapak Dahlan Iskan, yang saya hormati Bapak Ike Manila, Ketua PSSI, yang saya hormati kiper andalan nasional Ferry Hatu, yang saya hormati Bapak Kapolres Kepanjen, yang saya hormati para kiai, para sesepuh, para ulama yang hadir di tempat memperingati 100 hari tragedi Kanjuruhan, yang saya hormati panitia penyelenggara 100 hari tragedi Kanjuruhan,
yang saya cintai, saya banggakan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan, yang saya hormati seluruh hadirin peserta 100 hari tragedi Kanjuruhan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Malang, Bapak Deres Haji Muhammad Sanusi. Beliaunya tidak bisa hadir secara pribadi di kegiatan 100 hari tragedi Kanjuruhan karena beliaunya pada saat ini berada di Jakarta. Untuk itu beliaunya menitipkan pesan kepada kami untuk menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf tidak bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat, hidayah dan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliaunya yang membimbing kita ke jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapat syafaat beliaunya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kami atas nama Bapak Bupati Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan para almarhum, almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga di sisinya. Amin Allahumma amin. Dan kami berdoa semuanya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Pemerintah Kabupaten Malang telah berusaha memberikan doa dan bentuk kegiatan-kegiatan kepada seluruh keluarga besar musibah tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan ini. Bapak Bupati telah memberikan apresiasi, memberikan dukungan moral kepada seluruh keluarga, dan Bapak Bupati sudah memberikan fasilitas kepada para korban, baik korban yang telah mendahului kita maupun korban yang masih membutuhkan perawatan di rumah-rumah sakit. Seperti misalkan ada dampak terhadap organ tubuh, misalkan mata dari para korban yang masih sehat, itu juga diberikan fasilitas pengobatan di tempat-tempat pengobatan spesialis mata. Untuk itu barangkali ada keluarga yang belum mendapatkan fasilitas, bisa menghubungi Pemerintah Kabupaten Malang. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Malang memberikan pendampingan untuk penguatan mental dengan psikoterapi kepada seluruh korban dan keluarga korban. Untuk itu kami menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Malang masih ada hal-hal yang belum bisa dilakukan. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, kami atas nama Bapak Bupati Malang dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, kami mohon setulus-tulusnya. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati senior kami, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan IKK Manila. Yang kami hormati Bapak Dahlan Iskan. Yang kami hormati jajaran Prokopimda Kabupaten Malang,
yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang mewakili Bapak Bupati, yang mewakili unsur pimpinan DPRD, yang mewakili Bapak Dandim, yang kami hormati para kiai, tokoh agama, para ulama, yang kami hormati dan kami muliakan para perwakilan keluarga korban tragedi 1 Oktober 2022 Kanjuruhan, yang kami hormati rekan-rekan Aremania, khususnya Aremania yang berasal dari Kabupaten Malang. Tidak ada yang bisa saya ucapkan pada kesempatan acara doa bersama 100 hari mengenang tragedi Kanjuruhan ini selain menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili jajaran Polres Malang sungguh tidak menyangka, sungguh kaget dan tidak menginginkan adanya musibah tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Mohon kami dibukakan pintu maaf, khususon bagi para keluarga korban dan dulur-dulur Aremania atas segala kekurangan kami, kekeliruan kami, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami terus mencoba bangkit, mencoba untuk bangkit, untuk bisa kembali diterima menjadi bagian dari keluarga besar warga Kabupaten Malang. Saya harus juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan poros dulur Aremania Kabupaten Malang yang sampai hari ini masih terus memberikan kritikan, masih terus memberikan masukan, masih terus memberikan saran-saran perbaikan kepada kami dari Polres Malang untuk bisa kami benahi ke depan. Insya Allah kami bisa menjadi aparatur negara sesuai harapan Bapak dan Ibu sekalian. Ke depan kami berjanji akan membawa Polres Malang berikut Polsek jajarannya untuk lebih peka, lebih humanis, dan di awal 2023 ini kami bergerak tidak meninggalkan keluarga korban, tidak meninggalkan para korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan. Kami berusaha terus mendekat, apapun yang terjadi itu merupakan bentuk kewajiban moral kami. Mohon sudi kiranya Bapak dan Ibu menerima kami. Kami juga terima kasih kepada jajaran unsur pimpinan DPRD dan pemerintah Kabupaten Malang yang sudah membantu kami memfasilitasi korban-korban yang kami antar untuk berusaha memulihkan kondisi. Alhamdulillah ada satu penyintas tragedi Kanjuruhan yang sudah pulih, diperkenankan pulang hari ini dari RSUD Kanjuruhan pasca melaksanakan kegiatan operasi penyambungan tulang lengan kanan yang patah pada saat 1 Oktober 2022. Ke depan kami terus bergerak, mohon dukungan, mohon informasi, mohon bantuan dari Bapak Ibu apabila manakala masih ada pihak keluarga korban yang masih membutuhkan penanganan baik psikis maupun medis. Sudi kiranya Bapak dan Ibu sekalian menghubungi kami untuk segera kami respon. Kehadiran saya beserta anggota di belakang Bapak Ibu sekalian sebagaimana disampaikan Gus Rois bukan dalam rangka pengamanan, tapi juga ikut membacakan surat Yasin dan tahlil. Insya Allah para korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah dilapangkan dalam peristirahatannya.
Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. لا يؤوده حفظهما وهو العلي. أفضل ذكري فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله حي معبود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا
La ilaha illallah. 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 Engkau yang maha mengabulkan hajat-hajat kami. Pada malam hari ini kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Kami tunduk di hadapanmu ya Allah. Kami bersujud di hadapanmu ya Allah. Kami adalah manusia-manusia yang berlumur dengan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Munafik kami, zalim kami, sok suci kami, sok kuasa kami, sok pandai kami, sok kaya kami, sholat kami, puasa kami, ibadah kami, yang senantiasa menjadikan diri kami sombong ya Rob. Ampuni kami ya Rob. Terimalah doa kami, terimalah munajat kami yang kami peruntukkan kepada nawak-nawak kami, Aremania, Aremanita, yang gugur di bumimu Arema ya Allah. Ya Rob, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Terimalah amal ibadah mereka. Jauhkan siksa kubur kepada mereka dan berikanlah surgamu kepada mereka. Ya Allah, bagi nawak-nawak kami yang engkau uji rasa sakit dalam dohir dan batin mereka, angkat penyakit mereka ya Rob. Sembuhkanlah mereka ya Rob. Ya Allah, damaikanlah kabupaten kota Malang kami, damaikanlah masyarakat kami, damaikanlah negara kami, pemimpin kami, masyarakat kami, rakyat kami. Jadikanlah negara kami bumi Indonesia, bumi Arema, baladatun thayyibatul wa rabbul ghafur. Ya Allah, Allahumma fi'na syarra dhalimin, Allahumma fi'na syarra dhalimin, Allahumma fi'na syarra dhalimin. Tuntun kami ya Rab dalam hukum-hukummu ya Rab. Beri keadilan yang seadil-adilnya ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli.
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله على النبي سلام الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله بها الله بها. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها. الله بها. لحسن الخاتمة. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بارك الله تعالى بشفاعة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا وأسر به أجورنا وأسر سمع قرآنه من القرآن العظيم. وما حللنا وما استغفرنا وما صلينا نبيك محمد رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disaksikan oleh rembulan tanggal 14 atau 15 atau 16 yang jelas bulannya bulat, maka saya menyatakan sangat terharu bahwa Aremanita Kanjuruhan Kepanjen malam ini mengadakan peringatan 100 hari. Saya tahu bahwa 100 hari yang sebenarnya adalah 2 hari yang lalu, ada tahlilan di keluarga, kemudian kemarin ada tahlilan di kelompok pengajian Radhatul Jannah, dan hari ini oleh Aremanita Kepanjen. Saya waktu kejadian itu tidak hadir di sini, saya nonton di rumah, tetapi saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, karena begitu pertandingan selesai, saya langsung nonton lagi karena malam itu Liverpool main persis setelah pertandingan itu. Dan setelah Liverpool selesai, saya tidur. Saya baru tahu pagi hari kalau terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan dan terjadi tragedi yang begitu besar. Dan kemudian ya, saya tentu hanya bisa menyumbangkan tulisan-tulisan yang saya sangat memuji kegigihan teman-teman Arema, Aremanita yang terus memperjuangkan keadilan, yang terus memperjuangkan kebenaran, yang sampai hari ini saya lihat masih terus berjuang. Saya barusan diberitahu Bapak dari DPRD Malang bahwa teman-teman masih juga ke DPRD Malang untuk menyampaikan aspirasi, dan tentu nanti DPRD akan menyampaikan ke DPR, DPR Pusat, dan seterusnya. Saya tentu sangat mendukung perjuangan itu karena keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus diungkap. Tetapi malam ini saya juga sangat terharu mendengar sambutan Pak Kapolres yang dengan sangat rendah hati menyampaikan apa adanya, karena beliau adalah orang yang langsung berhadapan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Saya kira sudah terlalu malam untuk diperpanjang sambutan ini. Saya terima kasih malam ini mendapat kesempatan untuk tahlil bersama di sini. Dan saya sekali lagi mendukung teman-teman yang terus berjuang menegakkan keadilan, kebenaran ini, yang saya lihat caranya pun sangat baik, dengan cara yang tercela. Saya lihat perjuangan ini sangat mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membubarkan diri, saya mohon semuanya berdiri. Seperti biasa kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri, kemudian kita bareng-bareng nyanyikan lagu Mars Arema. Sekali lagi, teman-teman Aremania, Aremanita, kita minta untuk berdiri sejenak, kita mengheningkan cipta, dan selanjutnya kita akan nyanyi sama-sama yang di mana Mars Aremania yang selama ini terdengar. Kita akan nyanyi sama-sama. Thank you.
jiwa di Indonesia kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Hey! Kami selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema, kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema, atas nama seluruh panitia, atas nama seluruh masyarakat Malang yang sudah membantu acara ini, kami mohon maaf dan terima kasih. Kita bertemu dalam satu tahun doa bersama kembali nanti ketika pada waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Kami persilakan untuk kembali ke rumah masing-masing dengan aman, dengan damai, tetap dengan doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Arema-Arema yang malam hari ini sudah rela hadir dan berdoa bersama kami semua. Sampai lah seneng. Aku seneng ibu, Joshua kok ini. Semua menahan nafas. Tak ada kata yang keluar kecuali nama. Sahabat kita gugur di Kanjuruhan. Mereka telah kembali ke pelukan Sang Maha di kawalan tunang jutaan doa pujaan. Padahal saya mau izin dari pihak keluarga korban, satu hanya ingin foto dengan pemain. Saya minta itu aja. Ini permintaan dari keluarga korban. Mungkin bisa di sini aja, nanti di atas panggung mungkin dari pihak keluarga korban, monggo. Untuk keluarga korban monggo, yang lainnya monggo geser, yang lainnya monggo geser, yang lainnya yang tidak nganu monggo segera geser. Untuk David Raka, para korban mau minta foto. Oke, siap ya. Oke ya, siap. Oke, ini aja kita langsung sini aja semuanya, tengah-tengah sini dulu. Oke, siap. Sekali lagi mohon maaf untuk para keluarga korban, karena pemain itu bisa latihan, jadi yang bisa hanya pelatihnya. Oke, siap ya. Bisa dia bisa digeser. Rambutan gini, jangan tengajem. Monggo. Yang lainnya tolong mundur dulu. Yang lainnya monggo mundur. Oh ya, siap. Oke, yang depan bisa duduk ya. Sekali lagi untuk dokumentasi
Dokumentasi bisa enggak? Oke, siap. Iya, Mbak. Nanti tolong ini aku minta yasinnya ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita kumpul dulu. Seluruh para keluarga korban. Oke. Oke, siap. Oke, siap ya. Oke. Yo. Kok seraka enggak kelihatan? Masukin mriki lho. Oh, terus ora apa? Terus sampun. Ora iso ngerti pemainnya. Nah, ayo, Mbak, dengan pemain sekarang ya. Ganti dengan pemain. Pesan untuk bagaimana mengelola sepak bola yang baik agar ini tidak terulang kembali, Pak Ali, pada panjang kali cerita. Semua yang bertanggung jawab introspeksi diri, apa kekurangan kita harus diperbaiki bagaimana. Jangan saling menyalahkan, kita perbaiki bersama-sama. Pasti bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Masa? Iya. Kakak saya itu Dodi Nijan Narko. Dodi Nijan Narko. Belum pindah-pindah dia. Iya, sudah pensiun. Kenapa jadikan tadi WA saya? Mas, teman-teman yang belum makan, kami persilakan di sebelah barat. Panggung masih ada. Teman-teman panitia menyediakan untuk makan kita semua. Sekali lagi untuk panitia atau rekan-rekan Aremania, Aremanita yang merasa yang mau makan, monggo dipersilakan di sebelah barat. Besok juga udah sampai Jakarta, udah nggak ada lagi yang lain.
Oh iya. Mas, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih banyak. Saya mau dikabarin. Kemarin kita Juli yang Brawijaya itu yang sama Komandan? Iya, betul. Salam juga, Pak. Keluarganya ini kakak ini. Oh yang kemarin Pak Rizky Pak Ketua Kapolres. Disampaikan nanti. Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Bintang, Jombang, Jombang, Tulungagung. Oh siap. Di semuanya juga keponakan. Oh Apakah Jawa Tengah, Jawa Tengah masih jadi pilihan? Insya Allah, insya Allah. Apakah pulau lain bukan tidak membuka peluang untuk menjadikan home base Arema? Tidak. Siap. Terima kasih banyak Mas Yudi. Pemanggilan kepada saudara Excel. Excel ditunggu di rasa haru, rasa bahagia. Nama kami apa ya? Panggilan kepada almarhumah teman-teman Bayah dari tempat yang terbaik. Lalu bagaimana dari manajemen memotivasi tim sendiri agar bisa menjawab seperti untuk menjawab hubungan dari mereka yang meninggalkan kita lebih dulu? Ya, saya pasti pompa semangat dengan prestasi, dengan kemenangan kita persembahkan untuk almarhumah yang telah mendahului kita, Aremania, Aremanita, hanya dengan prestasi kita sebutkan. Lalu untuk target di penyelamat terbuka sendiri untuk tim bagaimana? Insya Allah target pasti tetap terbaik ya. Kita maksimalkan. Kita enggak mau jogro dulu bahasa Jawanya kan itu. Tapi insya Allah kita persembahkan yang terbaik untuk masyarakat Malang, untuk para korban. Intinya kan hanya itu yang bisa sementara nanti kita persembahkan. Kalau misal yang soal home base misal, kemungkinan terburuk Bantul ada memang tidak bisa dipakai, kemungkinan tampaknya gimana Pak? Ya intinya nanti kita di Jawa Tengah ini kan sudah ada kabar besok baru kita ketemui dan kalau nuwun ke Jawa Tengah. Kalau di Jakarta kemungkinan itu opsi terakhir ya, akhirnya. Kita opsi terakhir dari mungkin Tangerang, Banten mungkin opsi terakhir kalau semuanya ya. Mohon doanya. Sebenarnya sebelumnya sering, tapi habis berapa tahun dia juga kan sepertinya dari Bandung, jadi jarang, tapi lucunya sering. Jadi fotonya nanti bagus.
memang itu kayak itu ya, memang kayak papa saya sendiri waktu saya di Jakarta. Banyak kita punya cerita lainnya. Terus soal Ombes kayaknya bener-bener guyonan terus ya, bercandaan terus. Jadi ke Papua kayaknya. Bantul susah kan? Enggak, jadinya banyak begini, protes. Kalau kita ditolong di semuanya, kita di Malang lah, ngapain pusing? Terus, apa gimana? Aceh ya, gak tau lah. Semoga kata-kata pertama itu, ya benar. Kalau kita gak bisa main, gimana? Tapi cukup mengganggu kan soal isu ini ke tim gitu. Kita masih manajemen yang mengerti. Ya semoga cepat kita bisa dapat jawabnya dan tempatnya kita sudah bisa main. Terus nanti ada tiga, satu kan sudah Sipipo, ada dua lagi yang out dan dipinjamkan. Lalu penggantinya siapa tuh kira-kira? Ada berapa gitu? Penggantinya sebenarnya di dalam tim tidak ada. Kan kalau di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diganti. Kamu hari ini tidak ada bisa diganti. Iya kan? Suami tidak ada, istri cari suami lagi. Ya, seperti itu. Apa positif aja? Kalau memang ada pemain yang tidak sehati di sini, ya silakan. Kita nggak bisa paksa untuk memang kalau tidak nyaman atau ada peluang untuk dia pergi dan dia mau pergi, ya gimana kita nggak berhak. Kecuali kita ikat dengan kontrak, tapi untuk saya ya tetap tidak sehat kan kalau sehat ya, sudah kita sudah nggak kondusif ya. Iya. Jadi apa masalah? Oke. Sip. Oke. Thank you. Thank you.